Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencemplungkannya ke dalam laut. Kemudian laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu bersembahyang korban sembelihan kepada Tuhan serta menyekerakan Lazar. Maka atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar menelan Yesus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam ikan itu, katanya. Dari tengah-tengah dalam kesusahanku, aku berseru kepada-Mu. Dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelombang dan gelora-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengelilingi aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di
dasar gunung-gunung aku tenggelam. Pintunya terpalang di belakangku. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesuh di dalam aku, teringat aku kepada Tuhan, dan sampailah aku kepadamu, ke dalam baitmu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lain meninggalkan dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, yang ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang ku rasakan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Nineve. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus ke Nineve sesuai dengan firman Allah. Nineve adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari, 3 malam perjalanan luasnya. Mulailah Yunus berjalan ke dalam kota itu sehari perjalanan lamanya. Lalu berseru, 40 hari lagi Nineve akan ditunggang balikan. Orang Nineve percaya kepada Tuhan. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Nineve, turunlah ia dari singgasana, ditanggalkannya jubahnya, dan diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di abu. Maka atas perintuan raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan di Nineve demikian. Manusia dan ternak tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak diselubungkan di kain kabung, serta disuruh kepada Tuhan mereka, serta haruslah semuanya manusia dan ternak masing-masing meninggalkan tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya jahat, maka menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya kepada mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, yang berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang tidak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, sebab lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Allah, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya untuk menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Dan atas ketetapan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampungi kepala Yunus untuk Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu.
Tetapi ketika esok harinya, ketika fajar menyingsing, atas ketetapan Tuhan, datanglah seekor ular yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari itu menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripai dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam muka. Bagaimana tidak aku akan mengasihi Niniwe, kota yang besar itu, yang penduduknya lebih dari 120 ribu orang. Ini semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang tanah